Ada yang unik saat Presiden Jokowi mengunjungi Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat 2 September 2022. Saat baru turun dari Bandara Internasional Patimura, Jokowi disambut dengan nyanyian Indonesia Tanah Air Beta dari sekelompok paduan suara anak-anak. Sekelompok musik ini menamakan diri mereka Melukan Ukulele. Anak-anak itu seragam memakai baju merah dengan tali merah putih diikat di kepala mereka. Dengan ceria, mereka menyanyikan lagu sambil memainkan alat musik yang dimainkan setiap anak. Jokowi yang didampingi Ibu Iryana pun mendekati mereka, lalu sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Raut wajah Pak Jokowi tampak bersuka cita, sedangkan Ibu Iryana menyanyi sambil bergoyang mengikuti irama lagu. Meski hanya transit di Bandara Udara Internasional Patimura, sambutan anak-anak Ambon ini memberi kesan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana. Pak Jokowi tiba di Ambon pukul 16.10 waktu Indonesia Timur setelah menjalani penerbangan selama 1 jam 20 menit dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah Indonesia Pusaka, anak-anak tersebut memainkan lagu Cinta Luar Biasa. Presiden dan Ibu Iryana tampak mengapresiasi keahlian anak-anak tersebut bermain musik dan mengajak foto bersama. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang menghibur Presiden di tengah kesibukannya berkunjung ke daerah. Sementara Ibu Iryana sempat mencubit gemas pipi seorang anak yang usianya paling kecil di grup musik itu. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, Presiden dan Ibu Iryana melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Senang sekali. Mau ucap apa ke Bapak Presiden? Semoga jadi presiden yang baik terus. Tadi nyanyi apa, bawain lagu apa aja? Lagu Indonesia Pusaka dan yang terimalah, itu terimalah lagu ini. Tadi ditanya apa aja sama Bapak Presiden? Mau minta apa aja? Ya, terus? Mau langsung jawab. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke Bapak Presiden? Ya. Semoga datang ke Ambon lagi.